Tadi saya lihat beberapa mobil sudah terpajang di sini. Dan ini tadi Pak Ketua OJK menyampaikan dengan peluncuran SIMobil Literasi Keuangan dan mobil SIMolek oleh OJK tentu dapat mendorong sinergi antara pelaku usaha di sektor jasa keuangan dan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan. Dan tentunya ini memberi literasi yang pergi dan menjemput masyarakat. Jadi ini adalah simbol dari aktifnya peran OJK melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan tentu masyarakat biasanya suka gimmick, Pak Ketua. Jadi mobil ini tidak boleh menjadi mobil yang statis, artinya hanya berhenti dan memberikan penjelasan, namun ada gimmick-gimmick agar masyarakat menjadi tertarik untuk melakukan investasi di pasar keuangan kita. Semoga upaya ini mendukung momentum kebangkitan sektor jasa keuangan agar ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi.